Dan ibu harus paham bu. Perhiasan seorang wanita itu adalah sifat kasih sayang dan kelembutannya. Kalau itu hilang, perhiasan itu sudah tidak ada. Secantik apapun. Kita melihat misalkan ada orang secantik apapun, marah-marah gitu. Dan tidak ada respek. Jangan sampai orang yang berjalan di atas jalan maksiat, misalkan dia WTS dan PS, karena untuk bila mindalik, semoga Allah ngasih hidayah sama mereka. Jangan sampai mereka itu lebih layak untuk bisa memperlihatkan kelembutan kepada laki-laki dibandingkan istri yang telah ditetapkan oleh seorang laki-laki menjadi bagian dari hidupnya. Semoga Allah membimbing kita dalam kebaikan. Ini yang dapat saya sampaikan. Jadi sifat orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah mereka yang penuh dengan cinta kasih. Dan salah satu ciri wanita syurga itu apa? Al-Wadud banyak cinta kasihnya kepada seorang suami. Makanya Nabi mengatakan, Ala ukhbirukum binisai ahlil jannah. Kamu mau tahu enggak siapa itu penduduk syurga? Mau ya Rasulullah. Tiga sifatnya Al-Wadud. Banyak cinta kasihnya. Yang kedua, Al-Walud. Banyak anaknya. Yang ketiga, Al-Aud. Yang apabila ketika suaminya lagi marah, dia tidak lagi sibuk memikirkan siapa yang salah. Tapi dia mendekat kepada suaminya. Ibu-ibu sudah -ibu siap dengar hadis ini? Siap. Oke, bismillah ibu. Dibuka telinganya, dibuka hatinya. Yang apabila dia mendapati suaminya marah, dia mendekat kepada suaminya, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya atau di atas dada suaminya, lalu berkata, "Mas, ya, ma, aku tidak akan pernah menarik tanganku sampai kamu tersenyum dan tidur kembali kepada diriku. Adakah wanita sesimpel itu?" pada hari ini? Ada, insya Allah. Kalau lagi seneng ada. <laughs> insya Allah. Jadi itulah yang menjadikan kita faham. Ternyata yang disebutkan Nabi dari tiga sifat itu, dua sifat itu berkaitan erat dengan kasih sayang. al penuh cinta, al yang apabila mendapati suaminya marah, dia justru yang membuka pintu islah. Walaupun tahu mungkin yang salah suami. Selama kesalahan itu hal-hal yang masih ditolerir ya Bu. Kecuali kesalahan zina, minum khamr tentunya harus ada ketegasan. Yang dimaksudkan oleh Nabi bahwasanya kamu yang meletakkan tanganmu itu apa? Kesalahan-kesalahan yang sifatnya itu masih sangat bisa ditolerir. Allah alam semoga Allah merahmati kita, semoga Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.